Associate Professor Insinyur Ida Bagus Rabindra MSP. Jasim MP. Berikut adalah Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan Associate Professor Hernani Yulinawati STMURP. Profesor Dr. Insinyur Endrawati Fatimah MPSP. Muhammad R. Kusuma. KL atau disingkat Hubungan Guru Mahasiswa Jurusan Asrama Lengkap, yaitu saudara dari mahasiswa yang ingin menambah ilmu pengetahuannya, silakan rajin-rajin datang ke perpustakaan di Kalimang Pantai Rosasi. Bulan ini adalah Laboratorium Studio Arsitektur Lanskap, ya, yang berlokasi di lantai 8. Kemudian ini adalah Laboratorium Teknologi dan Seni Lanskap yang berlokasi di lantai 9 gedung K atau yang kita sebut dengan Roof Garden, ya. Laboratorium Teknologi dan Seni Lanskap. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dekan FALTL kepada Bapak Insinyur Ida Bagus Rabindra MSP, kami silakan. Ya, dan kami pegang teguh ideologi yang diberikan oleh Bapak Pemimpin pendiri bangsa kita itu hingga sekarang, dan kami tuangkan dalam semacam trikrama Trisakti. Jadi Universitas Trisakti itu bertekad membangun sumber daya manusia yang tas, yang kemana-mana bawa tas. Tas itu T-nya, 3T, secara individu setiap insan Trisakti harus takwa, tekun, dan terampil. Kalau kita lihat di sini dari program studi yang ada, arsitektur lanskap itu terakreditasi B, untuk program studi teknik lingkungan itu terakreditasi A, dan sudah terakreditasi internasional IAB, dan juga menjadi member dari AUN. IAB itu adalah Indonesian Accreditation Board of for Engineering Education, dan kalau IAB adalah ASEAN University Network Quality Assurance. Fakultas ini ada 3 ranking kalau yang mengikuti ujian, dan ada mengikuti juga lewat jalur rapor. Ada ranking 1, SPP-nya sama atau sumbangan pengembangan pendidikannya. Untuk ranking 1 adalah 17 juta, yang ranking 2 19 juta, ranking 3 21 juta. Mungkin satu yang saya akan tanyakan masalah cicilan pembayaran yang 5 kali ini. Untuk pertama itu kan kita sudah lakukan pembayaran, kemudian yang kedua itu boleh nggak yang kita cicil itu yang di belakangnya dulu? Mungkin kan ada beda jumlahnya. Maksudnya kalaupun kita ada keuangan kita seumpamanya yang kelima itu lebih besar, itu yang kita bayar dulu, kemudian ya berikutnya yang keduanya loncat-loncat gitu, apakah boleh atau tidak? Baiknya memang sesuai tanggal berapa itu harus dibayar. Besarnya kalau mau lebih juga nggak apa-apa, pokoknya totalnya tercapai. Itu yang sampai pas deadline terakhirnya. Nah, pada saat anak-anak kita nanti praktek kerja lapangan, apakah dari universitas yang akan menentukan anak-anak kita ini terjun ke lapangan, apa di kantor pemerintahan atau di kantor swasta? Tapi karena mahasiswa kami juga banyak yang dari luar daerah, beberapa itu kembali ke daerah. Apakah dari TLI itu atau jurusan lain yang ada juga itu ikut atau bagaimana, dan syarat mengikutinya bagaimana? Model terbaru sih, empat kerjasama yang dalam beberapa tahun ini dilakukan. Rabbana dunubana waghfir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wa qur rabbi adhini madkhala sidqi wa akhrijni mahraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira.